wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang sama-sama kita hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, yang sama-sama kita hormati jajaran direksi juga seluruh karyawan baik offline maupun online dimanapun berada. Pertama-tama mengawali taklim pada sore hari ini, tidak lupa untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih diberi Allah sampai Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, di mana kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatullah la tahsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka sebagai orang beriman untuk selalu bersyukur dan bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah Kanjeng Nabi Muhammad kita bisa tahu ajaran Islam. Dengan wasilah Kanjeng Nabi Muhammad kita tahu bagaimana Allah menghendaki hamba-hambanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas dengan tema penyebab tertolaknya doa. Sebagaimana diketahui bahwa doa adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa berarti dia sedang ibadah kepada Allah. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah berarti dia tidak mau ibadah kepada Allah. Mana dalilnya? Dalam hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Yang artinya kata Kanjeng Nabi, doa itu adalah ibadah. Jadi kalau orang berdoa kepada Allah, dia sedang ibadah kepada Allah. Karena orang kalau berdoa berarti butuh kepada Allah. Dan hakikatnya semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus ibadah kepada Allah. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kita sangat butuh sama Allah. Maka bagaimana cara agar kebutuhan kita terkabul, terpenuhi, dan siapa yang memberikan kebutuhan kita? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memintanya? Syariat Islam memberikan cara namanya doa. Jadi dalil hadisnya sudah jelas, du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Mana dalilnya? Surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Yang artinya, waqala rabbukum, dan berkata dan berfirman Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa kalian.
Yang pertama, perintah berdoa. Jadi kita berdoa diperintahkan oleh Allah. Itu yang pertama dulu. Berdoa dulu pahala karena ibadah. Yang kedua, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah enggak pernah ingkar. Allah enggak pernah khianat. Allah punya sifat innahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Jadi pertama diperintahkan berdoa, yang kedua doa kita pasti dikabul sama Allah. Pasti dikabul sama Allah. Kemudian innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong atas ibadah kepadaku, artinya enggak mau ibadah, enggak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang yang sombong, enggak mau berdoa sama Allah, berarti enggak butuh Allah. Orang-orang yang anti doa, oh saya mah ngapain pakai doa-doa segala, yang penting saya mau usaha. Nah, ada tuh yang begitu, meremehkan doa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri atas ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang yang model begitu akan dimasukkan ke neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalil Al-Qur'an di mana Allah memerintahkan kita untuk sering-sering berdoa, baik ba'da salat maupun di luar salat, sering-sering kita berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Berdoa dan berdoa. Bahkan ajaran Islam dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu doa apa? Doa apa? Doa bangun tidur. Apa? Apa? Diamalin enggak? Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Tuh. Jadi begitu bangun dari tidur, doa itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Perintahnya bangun tidur tuh doa. Ini mau bangun tidur buka HP, betul nggak? WA, ada nggak info dari si dia? Kan begitu. Doa dulu doa. Begitu bangun tidur bukan pegang HP, langsung konten hi guys segala-galanya. Ya, padahal yang diajarkan dalam Islam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, kau telah menghidupkan kami setelah kau mematikan kami. Mematikan dalam tanda petik sementara, yaitu tidur. Dan kepadanya lah kami akan kembali, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah bangun, mau ke kamar mandi, doa masuk kamar mandi, betul. Begitu udah mandi, keluar lagi ada doa, doa keluar kamar mandi. Kemudian pakai baju ada doa memakai pakaian. Lalu kemudian berdandan ngaca ada doa mengaca. Kemudian terus sampai naik kendaraan sampai pergi ke kantor, sampai pulang ke rumah buka pintu baca doa lagi, makan baca doa dan sebagainya, sampai mau tidur lagi baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amu, dengan menyebut nama engkau ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut nama engkau ya Allah aku mati. Dalam arti mati sementara, yaitu ingin tidur. Tuh. Jadi semua kehidupan seorang muslim 24 jam itu penuh dengan rangkaian doa. Itulah ajaran Islam. Maka siapa yang tidak mau berdoa, berarti dia tidak melakukan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada pertanyaan, dan ini banyak yang ke saya pribadi juga ada yang bertanya secara pribadi, Ustadz kenapa ya saya gini-gini aja, padahal mah udah doa siang malam, pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, keadaan masih aja begini-gini aja, nggak ada perubahan. Bahkan ada di salah satu pesisir pantai, satu kampung nelayan itu dari Islam kafir keluar. Kenapa? Udah nggak percaya sama Tuhan, sama Allah katanya. Ada kisah nyata dari kiai. Kenapa? Ya sama aja keadaan nggak berubah, udah berdoa siang malam, tahajud jalan, duha iya, begini-gini aja. Mana katanya Allah mengabulkan doa? Betul kan? Kadang-kadang ada tuh orang yang berpikir demikian. Katanya, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku pasti mengabulkan doa kalian. Lalu bagaimana kalau ada orang berdoa tapi tidak dikabul sama Allah? Padahal Al-Qur'an mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, doalah kamu kepadaku, niscaya aku pasti memberikan permintaan kamu, mengabulkan doa kamu. Tapi ada doa enggak dikabul? Ada. Nah, inilah penyebabnya. Jadi hakikatnya kalau dikabul pun yang pertama ada dikabul doa saat itu juga. Ada juga dikabul doa tapi enggak saat itu. Allah melihat kondisi yang tepat. Bisa jadi kalau saat itu dikasih doanya bisa tidak baik. Makanya waktu doanya, waktu dikabul doanya ditunda di waktu yang Allah Maha tahu tepatnya kapan. Ada juga orang berdoa dikabul pasti, tidak di dunia, di akhirat pasti dikabul. Tidak dikabul di dunia, akhirat pasti dikabul sebagai penebus dosa-dosanya. Jadi kalau istilahnya makna dari Quran, berdoalah kalian pasti aku kabul, yakinlah Allah pasti mengabulkan doa kita. Cuma waktunya saja yang berbeda, Allah yang Maha tahu. Yang kedua, bisa jadi memang tidak terkabul doanya karena ada sebab. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah penyebab tertolaknya doa. Enak aja pengen terus dikabul doa. Ya Allah, jadikan aku CEO Absolute Group. Wah, pengennya langsung naik aja padahal baru 3 hari di sini. Ya, ada doa-doa yang emang harus masuk akal juga secara logik ya. Jadi lalu ada doa yang dikabul, ada doa sebenarnya dikabul tapi ada penghalangnya. Nah, ada 10 penghalang di mana doa bisa tidak terkabul. Apa penghalang doa sehingga doa kita tidak terkabul? Ada satu kisah di dalam kitab Hayatul Qulub. Seorang Syekh Ibrahim bin Adham, seorang wali, seorang ulama besar, datang ke pasar Basrah di Irak. Basrah itu salah satu daerah di Irak yang terkenal ulama Nahusoro, ilmu bahasa Arab grammar. Nah, seorang Syekh namanya Ibrahim bin Adham datang. Akhirnya karena terkenal, penduduk pasar Basrah mendekatinya. Lalu bertanya, wahai Syekh. Syekh Panji Gumilang bukan. Ini mah Syekhnya Syekh benar ini mah. Ya, madhabnya juga benar, bukan madhab Soekarno, bukan. Ini mah yang benar ini Syekhnya. Ya, jangan-jangan disamakan lagi. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham ini sedang berjalan ke pasar Basra, kumpul para penduduk Basra yang kala itu masalahnya banyak. Lalu bertanya, wahai Syekh, kami ingin bertanya kepada engkau, bukankah Allah mengabulkan setiap doa? Kami, keadaan kami enggak berubah-ubah begini saja, wahai Syekh. Siang, pagi, sore, malam kami berdoa tidak henti-hentinya minta perubahan keadaan kami, tapi kami tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana saya jawaban kau? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kami? Apa jawaban Syekh Ibrahim bin Adham? Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, ya ahlal Basrah, matat kulubukum fi ashrati asya, fa kaifa yustajabu du'aukum. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai penghuni atau ahli Basrah,
sesungguhnya telah mati hati-hati kalian dengan 10 perkara, maka bagaimana doa dikabul sama Allah sedangkan hati kalian udah pada mati dengan 10 perkara ini? Akhirnya dijelaskan, yang pertama, kata Syekh Ibrahim, doa tertolak yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Doa bisa tertolak kalau yang pertama ini ada, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kalian tahu, kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak melaksanakan atau melakukan haknya Allah, yaitu diibadahi. Artinya kenal sama Allah tapi enggak ibadah sama Allah. Mau bagaimana doa dikabul kalau kita enggak ibadah sama Allah? Perintah Allah enggak dijalani, larangan Allah malah dikerjakan. Nah, model yang begini doanya enggak dikabul sama Allah. Datang waktu sholat tapi enggak sholat. Ya. Datang waktu puasa Ramadan dia mampu tapi enggak puasa. Perintah Allah enggak dikerjakan, larangan Allah dikerjakan. Ini yang pertama, tidak akan doa dikabul kalau engkau mengenal Allah tapi kau tidak melakukan haknya Allah yaitu ibadah kepadanya. Yang pertama. Ya. Atau Allah melarang zalim. Tiba-tiba kita zalim. Zalim ini ada dua. Zulmun lillah wa zulmun linnas. Bainan nas. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia. Kalau zalim kepada Allah, kita minta ampun sama Allah, Allah terima ampunan kita. Yang bahaya ini zalim sama manusia. Soalnya kalau zalim sama manusia, kita salah menzalimi manusia. Kita harus minta maaf dan dimaafkan sama orang yang kita zalimi. Itu yang berat. Harus itu. Selama orang yang kita zalimi tidak memaafkan, waduh bahaya, Allah enggak memaafkan. Balik kamu cari orang yang kau zalimi, harus minta keriduannya. Oh. Makanya jangan sampai kita menzalimi sesama manusia. Ya. Yang pertama, doa tidak akan terkabul kalau kita mengenal Allah tapi kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an tapi enggak mengamalkan isi kandungan Qur'an. Ya, ngamalin kandungan Qur'annya tidak, bacanya bagus, bahkan sampai hafiz, sampai sering tiap hari baca hafal Qur'an, tapi enggak ngamalin kandungan Qur'an. Nah, ini juga doanya tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi apa? Dikaji. Dikaji, diamalkan isi kandungannya. Nah, pada sore hari ini kita juga mengkaji kandungan Quran, surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna 'an ibadati wa sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-Mu'min ayat 60. Ini kajiannya. Bahwa kita diperintahkan berdoa dan doa kita pasti dikabulkan, dan orang yang menyombongkan diri enggak mau ibadah kepada Allah dalam arti tidak mau berdoa, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam penuh kehinaan. Jadi orang yang anti doa, enggak mau berdoa, itu akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka jadikanlah doa sebagai hobi setiap hari untuk selalu kita amalkan. Baik habis salat maupun di luar salat. Rasulullah banyak mengajarkan doa-doa yang lain. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau kita mendoakan orang tua kita non muslim? Kan ada yang begitu ya. Anaknya Islam, orang tuanya non muslim. Bagaimana? Boleh enggak mendoakan? Kalau masih hidup boleh. Kita doakan ya Allah mudah-mudahan dikasih rahmat, dikasih hidayah. Semoga suatu saat masih hidup nih. Semoga suatu saat bisa masuk, dapat hidayah masuk Islam. Bisa jadi. Tapi kalau sudah meninggal, orang tua non muslim sudah meninggal, sudah enggak bisa didoain. Karena meninggalnya dalam keadaan kufur, betul. Udah enggak usah didoain, udah selesai dia.
Iya. Itu. Masa dalam kubur bangkit ya saya masuk Islam? Enggak ada. Ya, udah meninggal udah selesai. Jadi hukum itu pada saat masih hidup. Kalau masih hidup doain yang baik-baik. Enggak apa-apa ya Allah, semoga dikasih hidayah, diberi petunjuk oleh-Mu ya Allah. Semoga ia benar-benar memahami makna dari hidup ini apa dan sebagainya. Bisa jadi kun payakun ya Allah terjadi dengan doa-doa orang yang soleh, anak yang soleh, soleha. Kalau kita berdoa Allah kabul bisa terjadi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Qallib qulub. Oh, itu biasa kalau santri itu suka kalau pengen wajah wanita itu digoyang-goyang aja ya muqallibal qulub langsung tertarik gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Minta ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Balikanlah hati fulan bin fulan kepada bla bla bla, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi. Baik jamaah sekalian, yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa lam ta'malu sunnatahu. Ketiga adalah kalian mengaku cinta sama Rasulullah tapi kalian tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, kalian tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, maka doa kalian tidak akan dikabul. Orang mengaku cinta Nabi, dia harus menghidupkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Banyak. Contohnya, sholat berjamaah, sunnah Nabi. Cinta, ngaji. Kalau di kantor kita ini, setiap Senin, kita semangat ngaji. Ini cinta Nabi, karena sunnah Nabi ngaji. Kemudian apa? Kalau makan berjamaah, sunnah Nabi. Makanya alhamdulillah setiap hari kita dapat sunnah-sunnah Nabi di kantor kita. Ini kantor kita itu kantor plus pesantren. Bukan pesantren tapi ajaran pesantren dipraktekan. Ya, yang biasanya enggak biasa jadi terbiasa, betul ya? Sehingga keluar sana kalau makan enggak jamaah, biasanya saya makan berjamaah di kantor, sekarang sendiri enggak enak. Diajak cari. Ya, cari. Karena memang Allah cinta orang makan bareng-bareng. Minimal tuh berjamaah dalam Islam minimal dua orang. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam dapat gelar dari Allah disebut Khalilullah, kesayangan Allah. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim disayang oleh Allah? Karena setiap hari Nabi Ibrahim kalau makan enggak pernah sendirian. Selalu ngajak siapa aja. Kalau mau makan nih, enggak ada orang di rumah keluar. Ada yang lewat, hal jaita, apakah kamu lapar? Enggak, dia cari lagi, lapar, enggak. Cari satu riwayat, satu mil Nabi Ibrahim mencari orang buat ngajak makan bareng doang di rumah. Satu mil, setiap hari enggak pernah lepas makan, enggak mau sendiri. Kalau kita, kadang-kadang kalau makan, baru juga makan sabana sendirian. Baru sabana doang, itu juga sayap. Ya, begitu ada tamu, assalamualaikum, ya ganggu lagi. Ntar aja dah makannya, udah ngumpetin dulu. Iya. Kalau Nabi Ibrahim selalu makan apapun selalu ngajak orang. Karena kata dalam hadis Nabi, ta'amul wahid yakfi isnin wa ta'amul isnin yakfil arba'. Makanan satu itu cukup buat dua orang. Makanan dua cukup untuk empat orang. Makanan empat cukup untuk delapan orang. Jadi mau makanan segimanapun satu itu bisa dua orang sebenarnya. Kalau biasa sebelum di kantor di sini belum ke absolut, mungkin kita makan nasi itu nasi padang satu buat kita. Begitu di sini dua cukup, betul ya? Masya Allah, ya. Jadi berjamaah sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah Nabi artinya. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi kita amalkan. Karena sunnah Nabi itu adalah ucapan-ucapan Nabi, apalagi pekerjaan-pekerjaan Nabi, keyakinan-keyakinan Nabi kita ikuti. Itu sunnah Nabi. Sholat berjamaah, habis sholat berdoa, istighfar, mengaji, dan sebagainya banyak. Ya. Jadi kalau ada orang cinta sama Nabi tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dia berdoa enggak dikabul. Kenapa? Karena dia cinta Nabi tidak menghidupkan sunnah. Tapi kalau orang yang cinta Nabi dia menghidupkan sunnah Nabi,
maka insya Allah doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi setiap saat. Ya, alhamdulillah di sini sholat berjamaah, makan berjamaah. Ya, asal jangan ke toilet berjamaah aja nih, bahaya. Masing-masing kalau yang begitu. Kemudian idda'aitum adawatu syaitan wa ta'tumu wa faktumu. Yang keempat, kalian mengaku musuh setan. Setan sebagai musuh kita. Tapi kadang-kadang kita sepakat, kita taat perintah setan, betul ya? Saya mau benci sama setan, musuh nyata. Waduh, ngomongnya musuh nyata. Musuh bebuyutan saya. Tapi begitu ada duit, duitnya buat hawa nafsu, nurutin setan, maksiat dan sebagainya. Atau kelakuan kita turuti hawa nafsu setan. Nah, itu mengaku benci sama setan, tapi kelakuan kita kelakuan yang nurutin kemauan setan. Nah, orang yang model begitu dia berdoa enggak dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benci setan tapi kelakuan kita nurutin setan. Idda'aitum adawata syaitan wa ta'tumuhu wa wafaqtumuhu. Kalian ngaku benci sama setan, ngaku musuh sama setan, tapi ternyata kelakuan kita, perbuatan kita malah taat sama ajaran setan. Maka doanya enggak dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengaku pengen masuk surga tapi kelakuan tidak mencerminkan amalan-amalan surga. Pengen masuk surga, pengen ustaz, tapi kalau bicara suka buka aib orang lain. Pengen masuk surga, pengen ustaz, tapi silaturahmi nggak mau. Nah, model-model begitu kalau berdoa tidak dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bagus adalah kita ingin masuk surga dan kita mengamalkan amalan-amalan yang mengajak kita ke dalam surga, silaturahmi, bakti sama orang tua, ya, menghargai yang kecil, menghormati yang tua dan sebagainya. Nah, kalau model begitu baik, doa insya Allah dikabul. Tapi kalau kita ingin masuk surga, tapi amalan kita menjauhkan dari surga, doa pun tidak akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, idda'aitum najaa'an nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian tidak mau masuk neraka, tapi kelakuan kita malah menjerumuskan neraka. Contoh yang biasa-biasalah. Misalnya, saya enggak mau masuk neraka, enggak mau. Tapi kelakuan kita menjerumuskan ke neraka. Ngomongin orang, ya, lagi mau berjamaah, dempet-dempetan, ngomong. Tau gak bro, samping gue itu bau banget orangnya, najis. Ngomongnya tuh berbusa-busa ngejelekin orang, padahal temannya sendiri. Kata temennya, emang dia mau bau dari dulu. Nimpalin lagi. Ini bahasa itu sepele. Itu dosa. Gak boleh buka aib orang lain, betul ya? Walaupun maaf-maaf ya, ya memang bau sih bau. Kalau bau sih, udah jangan ngomongin orang. Isep aja, nikmatin aja udah. Jangan nambah-nambah. Jangan nih bicara lisan kita tuh nyakitin orang. Bagaimana kedengaran nama orang yang kita bicarakan? Ya, gibah. Gibah itu lebih bahaya, kata Nabi, seperti kalian makan bangkai saudara kalian sendiri. Bayangin, saudara kita mati jadi bangkai kita makan. Nah, itu kayak kita seperti itu kalau kita gibahin orang. Ya, nah, kadang-kadang lisan ini terpleset ya, apalagi kalau jadi hobi. Jangan. Kalau ada orang yang suka bicara aib orang lain, kita stop. Ustaz, saya emang enggak ngomongin orang, cuman dengerin doang. Sama. Sama dengerin juga. Ngerumpi nih, ngegosip nih, biasanya nih kalau udah ngumpul 1 2 3 suka ngomongin orang nih, kebawa sama setan. Ya. Nimbrung gitu. Dengerin aja kayaknya enak dengerin orang ngegosip. Iya enggak? Dewi Persik sama Pak RT lagi rame. Terus diomprolin aja masalah sapi yang enggak jadi. Terus masalah hal-hal sampai viral kemana-mana diobrolin lagi. Jangan udah. Ya, kalau kita benci atas perbuatan seseorang udah. Kita diam saja, jangan kita
nyebar-nyebar ke yang lain. Ya, jangan sampai kita gibah kepada orang lain. Sama seperti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian, kultum innal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu. Kalian mengatakan bahwa kematian itu adalah benar, bahwa kematian akan datang kepada kita semua yang hidup. Tapi kalian tidak mempersiapkan bekal untuk kematian. Kalau begitu, doa enggak akan dikabul. Jadi yang benar adalah kita yakin bahwa kematian itu akan datang kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal kepada siapapun, tidak ada yang bisa mengakhir-akhirkan dan tidak ada yang bisa memajukan. Misalnya datang malaikat Israel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Israel. Buset, Israel. Sekali datang tamu Israel, ya. Nah, kalau kita yakin bahwa kematian akan datang kepada kita, maka siapkanlah bekal untuk kematian dan setelah kematian sebaik-baiknya. Apa? Tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah. Tidak ada bekal yang terbaik setelah kematian kecuali amal soleh kita. Makanya udah, waktu kita sisa hidup kita ini banyakin amal soleh lah. Amal soleh tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tidak hanya di majelis taklim, tidak. Amal soleh di kantor banyak, amal soleh di lapangan banyak, amal soleh di rumah, dimanapun kita berada bisa kita jadikan amal soleh. Ya, jadi setiap saat ayo, ya, mindset kita mindset yang selalu tercipta amal soleh selama kita siap dimanapun dan kapanpun dan dalam acara apapun. Sekarang misalnya mau meeting, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali meeting kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita akhiri meeting kita dengan baca doa kafaratul majlis, subhanallah, atau amal soleh itu. Semua amal soleh bisa di mana saja apapun keadaannya. Ya, ajal udah tidak lama lagi ya datang kepada kita, kita harus banyakin yang namanya amal soleh. Gak ada yang tahu kapan ajal datang ke kita dan dalam keadaan seperti apa dan di mana ajal menjemput kita. Gak ada yang tahu. Maka cara yang terbaik adalah banyakin amal soleh, mau di rumah, di kantor, di mana saja banyakin amal soleh. Insya Allah hasilnya akan apa? Positif. Ya, itu yang ke-8. Kemudian 9, akal tum nimata rabbikum wa lam tashkurulah. Yang ke-9 adalah kalian makan nikmat Allah tapi enggak bersyukur kepada Allah. Nah, ini kalau doa enggak dikabul sama Allah. Merasakan nikmat Allah tapi enggak bersyukur, maka doa enggak dikabul. Yang bagus dapat nikmat Allah, bersyukur, berdoa, insyaallah doa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat nikmat Allah, bersyukur. Ustaz, emang semuanya dapat nikmat Allah apa sebagian? Semuanya dapat nikmat Allah. Kita hidup aja udah nikmat. Napas aja ini nikmat dari Allah. Bayangin kalau kita enggak napas 1 jam aja. Ya, atau 2 jam enggak napas. Gimana jadinya? Jadi nikmat Allah bisa bernapas aja nih gratis dari Allah. Kalau rumah sakit bayar, mahal banget. Jadi napas aja itu adalah nikmat dari Allah. Maka bersyukurlah. Gimana caranya? Jalani napas-napas kita dalam ibadah kepada Allah. Minimal yang murah, yang mudah, yang gampang, zikir Allah, 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 Allah. Orang-orang wali-wali Allah itu enggak lepas dalam hati walaupun bicara apa, kegiatan apa, dalamnya Allah, 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 Allah. Selalu berzikir. Nah, itu nikmat napas. Napas keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kita pun zikir. Orang lain mungkin melihat kita biasa, tapi batinnya jangan lupa kepada Allah. Itu baru hanya sebagian saja. Dapat nikmat rezeki apapun, contohnya nikmat sehat, maka sehat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, nikmat bicara, coba dikasih sariawan, susah ngomong.
Ya, jadi nikmat sehat akan diketahui ketika kita sedang sakit. Kalau lagi sehat mah enggak kerasa, tapi dikasih sakit baru ternyata nih sehat itu enak ya. Saya sakit enggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kadang-kadang makanya Allah kasih sesuatu yang menurut manusia tidak baik, tapi menurut Allah bagus. Misalnya dikasih sakit, kelihatan manusia aja jelek, tapi menurut Allah bagus. Tujuannya untuk mengingatkan orang tersebut akan nikmat sehat, sehingga nanti kalau udah sehat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kendala doa tidak dikabul sama Allah adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang yang meninggal ke alam kubur, ke pemakaman, tapi kalian tidak bisa mengambil pelajaran atas kejadian tersebut. Kita kadang ikut ke pemakaman saudara kita, kerabat kita, atau siapa saja, kita ikut mau mengantarkan jenazah ke alam kubur. Ikut sampai dikuburin. Enggak ikut dikubur, enggak, mending ikut menyaksikan, ya. Sampai selesai kita mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi, terus pulang. Tapi kalau kita mengukur terus biasa aja lagi, baru selang setengah jam maksiat, ngomongin orang. Nah, orang yang model begitu mengantarkan jenazah ke alam kubur tapi tidak mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dia berdoa, dia doanya gak dikabul sama Allah. Yang benar adalah kita mengantarkan teman, saudara ke alam kubur. Jadi pelajar, ya Allah, suatu saat kalau sekarang pulang yang meninggal, bisa jadi besok lusa saya yang meninggal, saya yang dikubur. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Jangan sampai hamba meninggal tapi hamba belum bertobat, hamba belum beribadah maksimal kepada Engkau, ya Allah. Itulah yang bisa, yang namanya mengambil pelajaran dari mengantarkan seseorang ke alam kubur. Jadi kalau orang yang bisa begitu, insya Allah doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah menurut Syekh Ibrahim bin Adham, ada 10 poin yang menyebabkan hati seseorang mati sehingga doanya tidak dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dari 10 poin ini dapat mengamalkannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama, sehingga doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kita dikabul, ada yang langsung dikabul seketika itu juga, ada yang dikabul sesuai waktu yang dibutuhkan menurut Allah, ada yang dikabul tidak di dunia tapi di akhirat sebagai penebus dari dosa-dosa kita. Intinya Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan bagaimana terkabul? Hindari 10 poin yang tadi agar doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada hadirin. Kami persilakan yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya terkait doa ini. Yang pertama, pertanyaan kami adalah afdolnya doa itu apakah berbahasa kita, entah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Arab. Yang kedua, 10 hal tadi yang menyebabkan doa kita tertolak, apakah ada amalan? Karena kan memang jangankan kayak tadi nomor 10 itu, setelah kita melihat orang dimakamkan, kita ingat mati nih, pulang ke rumah lihat HP udah lupa tuh. Nah, makanya itu gimana, adakah amalan yang bisa mungkin apakah istighfar atau seperti apa sehingga kita tetap terjaga dan doa kita dikabul gitu, Ustaz?
mungkin dua dulu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Royani. Yang pertama, doa menggunakan bahasa apa yang paling utama ya, yang afdol? Kalau bicara yang afdol, doa adalah doa yang diajarkan Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita berdoa dengan doa yang ada di Al-Qur'an, itu sangat bagus afdol, karena ayat-ayat Qur'an itu bukan kalimat-kalimat biasa. Itu kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita jadikan menjadi amalan-amalan kita. Kalau orang berdoa dengan doa ayat-ayat Quran, itu doa yang terbaik. Dan juga doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah doa yang terbaik. Ya, tapi kalau ditanya doa bahasa daerah boleh atau tidak, boleh. Doa apa saja bebas. Kalau kita bikin doa, boleh. Doa mah bebas apa saja. Misalnya ini contoh orang Betawi ya. Ya Allah, kasih duit ngapa? Ya Allah, kagak ada ini duit. Boleh enggak? Boleh kalau memang bahasanya begitu. Ya, misalnya orang Bogor nih, orang Bogor. Nun Gusti, cik atuh abi tegadu pulus, tegadu artos cik, pasian abi. Hatur nuhun Gusti, tenan naon. Bahasa Jawa, bahasa Padang boleh. Ya, Allah Maha tahu bahasa manapun karena Allah yang menciptakan. Tapi kalau ditanya bahasa apa dalam berdoa yang afdol, yang paling bagus adalah bahasa yang pertama urutannya adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an banyak doa-doa. Bahkan ada kitab yang khusus mengeluarkan doa-doa yang dari Al-Qur'an menjadi satu buku, dan itu bisa diamalkan oleh umat Islam. Doanya itu doa untuk segala hajat kita, tapi semuanya doa ini berasal dari Quran semua. Wah, itu doa yang luar biasa. Ya. Ada lagi doa yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doa-doa Nabi itu afdol yang kedua. Yang sisanya itu bagus dari mana saja, dari ulama, dari ustaz, atau dari bahasa kita sendiri. Yang penting doa itu bagus ya, dari bahasa manapun Allah paham, dan yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Jadi kalau ditanya yang mana yang afdol bahasanya, yaitu bahasa dari Al-Qur'an, bahasa Arab, dan bahasa Arab yang dari kaulnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini. Yang kedua apa tadi? Yang kedua lupa. Cara apa namanya? Kan kita sering lupa gitu kan. 10 perkara tadi itu. Oh iya, yang terakhir itu kita mengantar jenazah ke pekuburan, kita udah ingat, ya Allah saya akan mati seperti si almarhum ini, ya Allah. Ya Allah, saya pengen matinya husnul khotimah. Udah kono, Pak. Pikirannya udah berbau alam surga aja, udah gitu tobat gitu ya. Begitu sampai rumah buka HP, kambuh lagi itu penyakitnya. Kambuh lagi itu gimana? Banyakin istighfar ya, banyakin zikir. Makanya kita dalam hidup jangan lepas ada zikir pengikat perisai kita, benteng kita ya. Jadi setiap hari sesibuk apapun kita, urusan duniawi kita, jangan lepas dari zikir. Karena manusia ini suka oleng, suka lupa ya, suka kena godaan setan, maka perlu zikir ya. Zikir inilah sebagai rem kita daripada kehidupan yang mana godaan setan ini luar biasa 24 jam. Jadi banyakin zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada dikatakan dalam sebuah hadis, likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, ada sikatnya, dan sikatnya hati itu adalah zikir kepada Allah. Jadi kalau ke hati kita pengen bersih, hati ini nih ada yang bersih, ada yang kotor. Kotor dari apa? Dari ucapan, ngomongin orang, mata dari melihat yang tidak dibenarkan. Banyak apapun itu penyimpangan. Jadi hati kita kotor. Satu titik hitam, satu titik hitam, lama-lama jadi hitam. Ada yang bening, ada yang sedang, ada yang hitam. Bagaimana cara membersihkannya?
sikap kebersihan hati adalah zikir. Maka punyalah kita zikir setiap hari apa saja, mau istighfar, mau la ilaha illallah, mau apa saja bebas, yang penting jangan lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar dalam salah satu hadis bahwa salah satu sebab tidak dikabulkannya doa adalah makanan yang kita makan bukan makanan yang halal. Bagaimana jika kita makan di suatu rumah makan namun dalam proses penyembelihannya ternyata tidak membaca bismillah? Apakah kita termasuk memakan makan yang haram? Lalu jika setelah itu kita berdoa, apakah maka doa kita tidak diterima? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita makan di satu restoran atau rumah makan di mana tadi pertanyaannya ketika penyembelihan hewan itu tidak baca bismillah, artinya menyembelihnya tidak sesuai syariat Islam, itu bagaimana? Kalau dia tahu penyembelihan makanan yang akan dia makan itu tidak syar'i, tidak sesuai syariat, baik dari cara membaca doanya atau zatnya, tapi dia tahu, sebelumnya tahu, dibiarkan, nah itu haram. Ya, haram, karena dia tahu sebelumnya bahwa penyembelihannya tidak syar'i. Atau zatnya itu daging babi misalnya, kalau dalam Islam haram, dia tahu itu daging babi, tahu, tapi biar aja dia makan, haram. Kalau kondisinya, kasusnya dia tidak tahu, kan banyak yang begitu, nggak tahu ya, atau dibohong-bohongin, kan ada tuh yang viral tuh ya, wanita jilbab ya, kemudian ama ya adalah ayo makan enak, wah enaknya udah habis, tahu nggak kamu itu daging apa? Nggak tahu, enak, nyata daging B2, waduh. Nah, ada hal yang begitu, artinya dalam hal agama tahu tidak tahu, kalau dia tahu haram, kalau dia tidak tahu tidak haram, karena tidak tahu. Dalam agama itu hukum madfu dimaafkan kalau dia tidak tahu. Yang kedua ya, kalau dia dipaksa makan enggak? Kalau enggak, nah, ini kalau kondisi tadi, makanya kalau dia tahu disengaja dia makan dari penyembelihan yang tidak syar'i atau dagingnya memang daging yang diharamkan, dia tahu dia makan haram. Tapi kalau dia tidak tahu, dijebak misalnya, tidak apa-apa, langsung setelah tahu udah habis, setelah tahu istighfar, dimaafkan sama dia, maaf. Karena tidak tahu, tidak apa-apa ya. Ya insya Allah dimaafkan karena tidak tahu, tidak ada unsur kesengajaan ya. Dan doanya selama poin-poin yang 10 atau yang 9 dihindari ya, kemudian yang 1 karena tidak tahu, tidak apa-apa. Karena kalau tidak tahu boleh ya, misalnya nih Pak Ade satu Ramadan siang-siang makan apa nih, ketoprak enak banget, lima piring habis, datang Ade nggak puasa, iya udah mulai puasa ya, iya tapi 5 piring udah habis ketoprak, emang nggak tahu saya ini sekarang puasa, boleh nggak? Boleh, sah nggak? Sah, lanjut puasa, lanjut. Dalam agama ada rizki minallah, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu, yang masalah pura-pura tidak tahu, nah ini yang tetap hukumnya haram. Kalau benar nggak tahu nggak apa-apa, karena tidak tahu. Agama itu memaklumi sesuatu yang tidak tahu, makanya harus tahu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Siddiq. Sebelum doa bersama, saya selaku MC
meminta maaf jika ada kesalahan kata atau sikap yang tidak berkenan dari Bapak Ibu kepada Ustaz Sidik untuk memimpin doa bersama pemegang silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan kajian sore hari ini bermanfaat dunia dan akhirat kita, dan semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu-ilmu kami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia dan akhirat kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.